Belajar dengan alam pastinya seru sekali ya Sobatin. Seperti sobat-sobat kita di SOS Desa Taruna Cibubur, Jakarta Timur ini. Sobat kita memanfaatkan halaman kosong untuk belajar dan bermain dengan alam. Kegiatan yang mereka lakukan seperti apa ya? Kita lihat yuk. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan SOS ini ternyata bekerja sama dengan perusahaan ExxonMobil loh. Jadi ExxonMobil mempunyai kegiatan rutin yang namanya Corporate Social Responsibilities atau CSR yang fokuskan pada pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nah, kegiatan menanam pohon organik ini termasuk dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan Sobatin. Menurut Vice President Power Public and Government Affairs, Erwin Marioto, bahwa prinsipnya ExxonMobil ingin memberikan manfaat positif kepada masyarakat sekitar. Anak-anak ini sendiri dalam, atau keluarga-keluarga di sini dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dalam hal sayur-mayur, dan juga dalam hal tanaman yang bisa digunakan sebagai obat itu. Dan ini saya pikir ini sangat positif, istilahnya kita bisa mendorong kita kembali kepada alam gitu. Wah, ternyata banyak ya yang bisa ditanam. Ada sayur mayur, buah-buahan, bahkan tanaman obat. Kalau begini sih, kita nggak perlu beli kebutuhan buah dan sayuran lagi deh. Kita tinggal menanam lalu merawatnya secara baik, dan ketika panen kita bisa menikmatinya. Satu-satu sayang, ayo. Nah, sobat kita Gema dapat merasakan betul nih manfaat dari kegiatan menanam tanaman organik, walaupun baru menanam dan belum menghasilkan. Ya, menyenangkan. Ya, jadi bermanfaat bagi kita supaya kita nggak usah pergi lagi ke pasar, bisa tanam langsung di sini, bisa belajar banyak. Belajar banyak supaya bisa belajar banyak untuk menanam tumbuhan ini. Sebenarnya tujuan dari SOS mengadakan kegiatan ini apa ya? Kita tanya Pak Valen yuk. Kami akan mengoptimalkan program-program kegiatan yang hubungannya dengan tanaman. Mengapa organik? Kami pikir bahwa organik ini sangat dibutuhkan, di mana anak-anak belajar tentang bagaimana merawat alam, ya, merawat menjadi akrab dengan lingkungan. Ternyata belajar dan bermain dengan alam itu seru banget ya Sobatin. Selain kita bisa lebih dekat dengan alam, banyak manfaat yang dapat diperoleh loh. Menurut saya sih itu Pak, berguna bagi masyarakat di sini supaya bisa itu membantu juga dalam apa, bidang makanan-makanan supaya kita bisa apa nggak usah apa beli-beli di luar. Bagus untuk nambah itulah wawasan tentang nanum-nanum gitu. Ya lumayan lah buat nambah wawasan.